Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Jangan macam-macam sama perempuan. Dek gadis, buka pintunya dong. Bang Sarmili dateng nih mau ketemu. Boleh kan deh gadis? Deh gadis, ayo dong buka pintunya. Aku rindu banget nih ingin ketemu sama deh gadis. Ayo dong buka pintunya. Aku juga deh gadis. Maaf ya, norak soalnya dia. Apakah susuk agar wajah berseri dan ceria? Artinya, ayo kita masuk sebelum ketahuan istri-istri kita. Buka pintunya. Gua masih di luar nih. Masih gua dikunci di luar sih. Bor, Karyo, Faisal, solidir dong lo. Deh gadis, buka dong pintunya. Bang Sarmil masih di luar nih. Deh gadis sayang, Bang Sarmil udah kangen banget. Deh gadis udah ketemu. Bukain dong pintunya deh gadis sayang. Papa kagak ngapa-ngapain kok, Ma. Gua gak percaya, ah. Berani-beraninya ya, lu manggil perempuan tuh sayang-sayang segala, ah? Apa? Pulang. Tapi jangan diapa-apain, Ma, ya. Kagak janji, pulang. Tapi jangan dihukum, Ma, ya. Lari. Iya, Ma. Bang Tigor, Mas Karyo, udah Faisal, kasihan Pak RT, saya bukain aja ya. Gak usah Dek Gadis, gak usah, ngapain sih? Betul Dek Gadis, nanti kalau Pak RT masuk, istrinya pasti datang. Dek Gadis bisa bahaya loh. Iya. Betul Dek Gadis, lagian sepertinya Pak RT juga sudah pulang. Iya, mana suaranya gak kedengeran kan? Gak kedengeran kan? Yuk! Nah, kalau gak percaya sini, tak buka ini. Biar abang aja ambil. Ayo pulang yuk. Iya. Pulangnya. Udah ini bana-bana kata laluan ya udah ya. Maaf Dinda, ambo dipaksa Dinda. Iya Dek, aku dipaksa. Jangan bohong lu yuk. Bener Dek, masa aku bohong sih? Kita dipaksa sama Pak RT untuk jadi comblang. Betul. Gak mungkin Bang Tigor. Si Komar menenak buah talas. Artinya udah Faisal. Benar, mau elas. Lah kalau memang mau nyomblangin Pak RT, nah kenapa Pak RT-nya nggak ada di sini? Ayo. Pak RT-nya justru nungguin di rumah, bawa elas. Lu nggak bohongan, yuk. Umpah, Dek, biar Bang Tigor kesamper geledek. Udah, kenapa mungkin disamper geledek? Gua aja gua yang... Iya. Ayo, kau berani, ayo! Udah, Dek. Dia lawannya bukan kita. Dia itu patasnya sama Helder, sama Doberman. Sembarangan kok kamu! Papa harus ngaku apaan, Ma? Orang papa kagak ngapa-ngapain kok. Lu mau ngaku apa kagak? Apa lu mau gue bejak-bejak? Lu pokoknya mau lu, Ini ngapain sih lagi pada kemari? Kita mau protes nih sama Pak RT. Iya, Pak RT. Masa suami Ambo dipaksa untuk jadi comblang Pak RT sama Mbak Gadis? Kok jadi begini? Diam lu!
bukan milik. Eh, Pak RT. Pak RT tuh harus jantan. Kalau memang jatuh cinta sama Mbak Gadis, jangan maksa warga dong tuh. Iya. Bohong, bohong. Eh, Pak RT. Dasar Pak RT pengecut. Hah? Eh, Pak RT tuh nggak pantas ya jadi RT. Eh, ayo pulang. Ya, aku yang pantas kayaknya. Pulang, pulang. Ayo. Ayah, mah. Itu semuanya fitnah, mah. Fitnah, fitnah. Pala lu peang, fitnah. Mau gue maskerin nih pakai kerupuk nih, ha? Hah? Hah? Eh, sini, sini. Mau kemana lu, Sarmi? Eh, sini. Sarmi, li! Eh, woi! Jangan kabur ya, Sarmi, li. Lihat aja lu kalau pulang. Ntar gue bejak-bejak nih kayak kerupuk nih, ha? Habis ngubur maling, Pak RT. Ngos-ngosan gitu. Udah, jangan banyak cincong. Cepet bikinin gua kopi. Pak RT, lunasin dulu kopi yang tadi pagi. Eh, Ucup. Tibang kopi segelas aja lu. Pakai nagih utang gua yang tadi pagi. Cepet bikinin gua kopi. Tidak ada duit, tidak ada kopi, Pak RT. Eh, Cup. Eh, kopi sama warung lu nih. Sekalian sama muka lu, gua beli. Sekarang bikin gua kopi. Eh? Utang gua besok gua bayar. Sekarang gua lagi kagak punya duit, ya? Eh? Cepat. Ya sudah kalau begitu saya kasih kopi yang gratis saja, mau? Ah. Nih nih, baru warga yang baik, masih mau menghormati seorang penjabat RT. Udah cepetan, ya. Cop, ada-ada aja, hampir gua acak-acak nih. Cepat. Ayo lu. Iya. Begitu, Cuk. Udah hormat. Iya. Kok ini kopi anyep, Cuk? Itu sisa kopi Pak RT yang tadi pagi. Cuma saya tambahin airnya gratis. Wih, suwe lo. Asal anyep. Nah, iya, iya, iya. Bikin lagi, Jabaro. Iya, iya, iya. Aku curiga, pasti PRT yang ngadu sama istri kita waktu kita di rumahnya gadis itu. Iya, habis siapa lagi? Aku sih yakin banget pasti dia yang ngomong. Main buat tertari di daerah kota. Artinya, Sir, PRT sirik sama kita. Iya, pasti. Dasar cebol. Begitu tuh gayanya tuh. Bisa aja, Pak. Wah, rengsek banget nih si Ucup. Tibang kopi segelas aja. Pakai ngerjain gua segala. Ah, lama-lama gua kepret juga tuh bocah. Abisnya songong banget sama gue. Bener kagak? Ayo, ya? Bener kagak? Siri, cuman mana? Set deh. Kok pada ajaib semua kelakuannya. Wah, kayaknya udah kagak ngagain gue lagi nih, Pade. Pagi. Si Sarmili betah benar di luaran ya? Oh, apa jangan-jangan dia ketakutan. Kagak berani pulang lantaran gue omelin tadi malam. Ternyata dia itu masih takut juga sama gue. Baru diomongin aja udah kagak berani pulang. Alah, jangan GR dulunya. Siapa bilang kalau babe itu takut sama enyak? Maksud lu apaan? Lila, kalau babe lu entu kagak takut sama gue, pasti dari semalam dia entu udah pulang kemari. Hah? Gue yakin dia entu pasti lagi ketakutan di mana tahu lagi mojok kayak begitu. Enak tahu kalau babe mana lagi kesenangan. Kesenangan bagaimana maksud lo? Ya kesenangan lagi berduaan sama tante gadis di rumah tante Preti. Tapi gue kagak kepikiran ke situ dari tadi ya. Bener-bener nih orang kagak bisa dibiarin. Ember. Ini juga sama nih kagak bisa dibiarin sini ya. Kong RT tuh lagi tiduran.
Wah, tumben ya Kong RT tiduran di sini. Pasti Kong RT abis dimarahin sama Tante RT deh. Kita kerjain yuk. Ya, kados, kayaknya nggak usah deh. Ya udah, kalau yang nggak mau ngerjain, duluan aja ke sekolah. Ya udah Laras, kita duluan aja yuk. Ayo. Suara apaan sih? Kok bawaannya badan gue jadi merinding? Masa sih ada kuntilanak kesiangan? Kurang ajar tuh semuanya. Semua warga udah kagak ngargain gue. Dari mulai orang tuanya sampai ke bocah-bocahnya. Ngajar semuanya. Mas Karyo gak ngantor, nanti dipecat loh. Gak mungkin dong aku dipecat dari kantor. Deh gadis, aku ini orang penting di kantor, jabatanku tinggi. Aku tuh kepake banget di kantor, gak mungkin dipecat kalau aku dipecat dari kantor. Wah, kantornya bisa bangkrut. Tapi Mas Karyo gak takut kalau nanti Mbak Sela datang ke sini? Si Sela lagi. Sela malah seneng kalau aku sering main kesini. Tahu kamu itu kan? Assalamualaikum! Hei! Gadis! Mana laki gua? Maaf Bu RT, saya nggak tahu. Kagak usah bohong deh lu! RT, dia nggak bohong. Si Sarmili nggak ada di sini. Dia nggak level main di sini. Sarmili tuh main jadi god. Aryo, lu ngapain lagi malah ngendon di sini, ha? Bukan pergi kerja lu? Gua panggilin si Sela ya. Pergi gak lu? Bu RT, saya ini kan cuma yang nama... Sela! Apa lu? Sian. Mau cu, kopi satu. Bayar dulu atuh kopi yang kemarin, udah Faisal. Mau cu, ini bagaimana? Yang kemarin kan sudah Ambo bayar. Tapi kurang 1.000. Alah, kalau cuma 1.000 sih gampang. Nanti Ambo bayar 10 kali lipat. Bener nih? Iyo! Kopinya 2. Buruan! Iya bang, iya. Mana lo? Duduk! Ambo gak bisa duduk. Ambo lagi bisulan, bang. Kebenaran itu. Nungging aja lo. Ayo nungging. Ambo duduk saja, bisulnya sudah sembuh. Gak ada cerita. Gua mau nungging. Ayo nungging. Jangan-jangan langsung ke kantor ya? Atau... Karya! Karya! Aman! Si Sela pasti nyangka aku pergi ke kantor. Aku ingin kembali lagi aja. Ketemu sama si gadis. Mana tahu nanti malam kita nonton berduaan. Berdua sama siapa? Ya sama si gadis tuh. Pulang kali ya. Baru mau pulang, lawan kakinya diinjak. Ini bukan diinjak, tapi keinjak. Pulang. Ajak.
sini bang, kopinya. Iya, iya, taruh, taruh. Iya, silahkan. Kurang manis nih. Iya, kurang manis. Tambah gula. Tambah lagi gula. Iya, enggak, enggak. Iya, iya, iya. Iya, iya. Duduk. Ya apa-apa. Ambo sakit perut, Bang. Lo boleh tinggalin ini tempat. Tapi lo bayarin dulu makanan sama minuman yang kita makan. Maaf, Bang. Ambo enggak punya uang, Bang. Iya, sumpah, Bang. Gimana urusannya nih, Cek? Gampang. Eh. Karena lo enggak punya uang, gua mau lu copot nih pakaian. Hah? Untuk bayarin makanan kita berdua. Cepat! Ambo, Bang. Janganlah, Bang. Ambo malu, Bang. Buka. Atau gua dor. Oh, ini mana? Hah? Iya. Cepat buka. Ini juga boleh nih. Iya. Lala. Gimana nih bukanya? Iya, Bang. Maaf, Bang. Oh, ini mana? Semuanya nih, Bang. Iya. Oh, ini mana? Malu, Bang. Cepat! Aduh, aduh. Tapi Abang gak makan. Eh, jangan banyak-banyak. Buka. Iya, iya, iya. Malu, Bang. Buka. Mau nyari siapa, Pak? Pak. Emang kapan gua kawin mama lu? Berani nanya lu ya? Oh, maaf, Pak. Eh, Bang, saya ini keamanan komplek di sini. Jadi wajar dong. Diam lu ya. Ngoceh lagi gua sedot ke bunuh-bunuh lu, ha? Mending lu pergi sekarang. Kalau ada yang nanyain, bilang gua berdua mau nantangin orang paling jago di komplek ini. Ngerti lu? Ada enggak jagoan di kampung ini? Hah? Saya nggak tahu, Bang. Kalau nggak tahu, udah ya, lu cabut sekarang. Pergi lu! Pergi lu! Kabur dia. Kabur. Aduh! Pelen-pelen dong pijitnya. Sakit ya kaki abang ini. Aduh! Lah, Bang Tigor, manja banget nih orang cuma dilus-lus gini. Aduh, tapi sakit, uret itu. Lagian Bang Tigor sih, mandi di kamar mandi gak hati-hati. Masa badan segede gini kok kepleset? Bah, lu pintu mandi masuk masa, Ki? Aduh, kaki, 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 bodoh kaki, 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 kaki. Ada dua orang preman yang mau nyari jagoan di komplek ini. Bah, kurang ajar kali mereka. Untung kakekku lagi sakit. Kalau tidak, suruh ku ajar mereka itu. Tenang, Bang Tigor. Biar aku aja yang hadapin ya. Aduh! Kaki kita tangan! Bagaimana urusan lu? Adalah, Bang Tigor. Aduh! Malu sekali tadi Ambo ketemu sama Dek Gadis. Mudah-mudahan saja Ambo tidak dengar gila sama Dek Gadis. Onde-mande gawat ini. Ambo pasti ditertawakan sama mereka. Aduh, Ambo harus sembunyi di mana ini? Loh, Kadaus, Dodot. Kok malah berhenti sih? Katanya mau pulang. Ntar aja deh pulangnya. Iya, kalau kalian mau pulang, pulang aja duluan. Yaudah, yuk. Eh, Kak Daus, kita istirahat dulu yuk.
Ayo, capek. Boleh aku pergi ke kantor ya, Dek? Enggak. Soalnya pasti lu pergi ke rumah si gadis. Enggak, Dek. Sumpah. Aku mesti pergi ke kantor. Soalnya ada rapat penting, Dek. Gue enggak percaya, Karyo. Masa kamu enggak percaya sih, Dek? Gini aja, Dek. Aku rela diapain aja sama kamu kalau aku ketahuan pergi sama si gadis atau ketemuan sama si gadis. Tapi ini sumpah, Dek. Ada rapat penting, loh. Rapat penting apaan, Karyo? Aku itu mau rapat penting soal gaji ke-15. Sayang toh, Dek, kalau sampai aku ndak dateng, jatah gaji ke-15ku itu bisa hilang. Kan lumayan bisa buat beli baju baru si Carla sama kamu. Oke deh kalau gitu. Tapi ingat ya, selama lu pergi, lu mesti nyalain handphone. Karena setiap 5 menit sekali gue bakalan nelfon lo. Iya, aku nyalain teleponnya, swear. Karyo, berhubung pulsa gue habis, gue bagi duitnya dong. Alah. Buat beli pulsa. Dek, mana? Jadi semua sih. Lu mau ngantor apa enggak? Iya. Nah, pergi semua. Ya, udah pergi! Karyo. Walaupun uangku dirampok sama si Sela, tenang saja. Aku masih punya persediaan. Lumayan. Bisa untuk traktir si gadis ke mall. Wangi duitnya memang beda. Sini betul. Aduh, Dek. Dek, buka pintunya, Dek. Mau duit gak, Dek? Dek! Mau apa? Dek, buka pintunya, Dek. Mau duit gak, Dek? Aku bawa itu uang buat kamu loh, Dek. Mandi, tas mereka ketinggalan. Mereka pasti balik lagi ke sini. Ambo harus sembunyi lagi. Om Faisal, kayak Tarzan. Ayo kita bilangin yang lain yuk. Begini saja. Kalian pergi ke rumah Om Faisal, ambilkan pakaian Om Faisal. Nanti Om Faisal kasih uangnya ya. Duitnya dulu, baru kita ambil pakaiannya Om Faisal. Nah, Om, setuju tuh, Om. Baiknya kalau begitu. Nah, itu uang Om Faisal terakhir. Demi uang itu, Om Faisal rela ditelanjangi oleh preman di warungnya Mang Ucup. Jadi kalian jangan mempermainkan Om Faisal. Cepat sekarang kalian ambilkan pakaian Om Faisal di rumah. Ayo, cepat, ayo. Ya, Om. Ya, ini ibu. Aduh, jangan bunuh saya dong, jangan bunuh saya ya. Siapa yang mau bunuh lo? Gue cuma mau meres lo doang. Aduh. Kutu kupret dasar. Ngapain bikin ribut depan rumah orang? Mau gue becek-becek lo pada? Sini lo, maju lo pada gak berani, sini. Soal lo yang minggat dari sini ya. Minggat lo. Enak aja. Mau gue dor perut lo. Lila, entup. Untuk pisau ya! Tunggu dong! Man,
pengen duit lo. Ya, jangan. Ya. Ini uangnya. Makasih. Lu boleh pergi, tapi sekarang lu buka semua pakaian lu, jam tangan lu, sama gelang lu. Cepat buka! Jangan deket-deket, nanti meletus perutku bisa bocor. Cepetan! Iya. Onde mande, lama sekali si Dodo sama si Daus ini. Mana pakaian Om Faisal, eh? Maaf Om Faisal, kita nggak berani. Iya Om, soalnya di depan rumah Kong RT ada rampok. Kalian jangan kabur, Bukan kamu Om Faisal, Om! Aduh, bagaimana ini Bang Tigor? Cemana lagi, Ki? Aku juga nggak bisa, kakiku lagi sakit, dilihat nih. Pakai kaki duluan. Aduh lah, tetap juga nggak bisa, Wela sayang. Jangankan berantem, jalan aja bang susah. Coba di sini ada udah Faisal atau Mas Karyo. Jadi pasti kita sanggup melawan preman itu ya, Gi. Oh, benar juga. Kalau begitu cepat aja Mbak Welas telepon Mas Karyo sama udah Faisal. Oh iya deh. Belum di telepon, orang udah datang bang. Mas Karyo. Pulang dulu lagi sana. Dipakai pakaian dulu. Pulang kemana? Lalu aku dikeroyok sama preman di luar sana kok. Kamu cuma nempang lewat saja. Kocak juga nih orang. Ini nih pasti kerjaannya si Ron sama Jackie. Aduh banget. Mana lo? Harapan kita cuma udah Faisal. Iya, mudah-mudahan udah Faisal bisa ngelawan preman-preman itu. Gak mungkin, Wela sayang. Faisal tuh nyalinya kecil. Jangan meremehkan orang, Bang Tigor. Betul, Bang Tigor. Siapa tahu si Faisal datang bikin kejutan. Kejutan? Kejutan apa? Iya, Bang Tigor bikin kaget gitu. Abang-abang? Bagi duit dong buat ongkos. Hah? Aduh, kumaha abang-abang ini? Sudah ngabisin dagangan saya, malah minta duit juga. Lu nolak. Gua dor pale lu. Iya. 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 Aduh. Iya. Dikiranya saya takut apa? Iya. Mau apa lu, ha? Enggak, ini ada 10.000 lagi. Iya. Sekarang tugas saya jalan di depan sudah selesai. Nah, giliran Bu RT ngomong sama preman-preman ini. Ayo ngomong. Kok gue sih ya? Ayo ngomong. Yuk, maju yuk. Loh kok aku sih? Maju. Coba saya. Tigor dong. Kakiku sakit. Ya tolong bantuin aja dia. Tigor. Oh,
iya, Bu. Gimana sih? Stop. Alah, kok malah kita kejar-kejaran sih? Ada apa, Mas Karyo? Kita mau ditembak cewek preman. Pasti yang rampok warung saya tadi. Ini semua gara-gara udah Faisal. Gara-gara udah Faisal. Dagangan saya jadi rugi, bangkrut. Kenapa jadi Ambo yang disalahkan? Pokoknya saya minta ganti rugi sama udah Faisal. Mau. Kalau udah Faisal tidak mau, saya mau teriak. Manggil itu preman. Bagaimana? Terserah. Oke. Jangan kau panggil preman itu lagi ke sini. Nggak bisa lari, aku kaki aku masih sakit. Kalau begitu, tolong Bang Tigor yang menggantikan kerugiannya warung Mang Ucup. Aku? Bang Tigor, karena Bang Tigor mau lari-lari lagi. Dikejar sama preman itu, mau? Alamak, rugi aku, Sal. Rugi bayar. Berapa? Terserah. Hah? Kurang, Bang Tigor. Kurang, emang dirampoknya berapa banyak? Makanan makan botol. Apa? Bilang. Iya. Kok 100.000 kurang? 100.000 kurang. Rampok kerupuk ambil. Enak. Aduh. Hampir aja copot jantung gue. Mengerikan sekali. Ambo takut melihat pistol preman itu, yo. Harusnya tuh kita nggak usah lari, lawang dia cuma ngeliatin pistol aja kok kita pakai kapur segala. Belagu amat sih lu lalu. Iya, ada ular tuh bener. Apa yang juga kita kabur, orang juga preman yang kagak ngejar kita. Terus maunya Lila apaan? Tante Sela, ya mungkin kita lawan dong. Bentar ya, Lila intip dulu nih. Lila, hati-hati Lila. Pistol Lila. Sendirian. Boleh abang temenin? Kalau nggak ditemenin, dikeluarin aja. Hey. Lepaskan calon istri Ambo kalau tidak. Kalau tidak kenapa? Hah? Kalau tidak, kedua teman Ambo ini akan menghabiskan. Marah deh, hah? Loh, jadi aku yang ngadepin sih. Si Faisal kemana, yuk? Oh, Faisal kemana ya? Hilang dia. Hei, diam! Mau gue tembak lu, ha? Mau gue tembak? Jangan. Aduh, ada yang hilang. Serang. Ini orang gelap banget, Ger. Diam, lo, Nyong! Aduh! Gelap kali, ya. Iya, ini orang kok kayak ngobrol di sumur. Gelap banget. Iya, iya, iya. Cewek kita dor aja, Pak, ya? Lah. Kalau mau dor aku, langkai dulu mayat suamiku. Mana laki lo? Mana laki lo? Len, kamu kita dor lagi. Dodong. Bang Tigor dan Sandra juga. Kok ini laki lo, ha? Bang Preman, kalau gitu gak jadi. Gimana kalau langkahi mayatnya Pak RT aja? Diam. Panggil Pak RT kemari. Gue cincang sekarang juga. Siapa yang ngerasa jagoan? Ayo, lawan gue! Jangan beraninya cuma sama perempuan aja! Keluar lu semua! Habisin Pak RT!
dasar milik titisannya si Pitung. Lagu banget ini, hajarnya! Sakti juga nih orang. Pan udah gue bilang, gue titisannya si Pitung. Mendingan lu kabur aja daripada lu gue kubur hidup-hidup di sini. Siapa yang gue? Ternyata Pak RT ini jago main silat. Pak RT sih kagum, hebat sekali. Abang RT juga kagum atas kecantikannya Dek Gadis. Bang Sarmili, mukulnya jangan kenceng-kenceng dong. Dada gua ngilu nih. Gua juga. Tahu deh, lu itu aja pada ngeloh. Nih, ongkos buat lo nih. Bang, tapi kalau ada kerjaan kayak gini lagi, ajak-ajak kita ya. Tenang aja. Tapi sekarang lu cepetan pergi daripada entah kelihatan sama warga. Udah sono. Iya, bang. Aman. Oh, jadi preman yang tadi itu orang bayarannya Kong RT toh. Iya, pantas saja mereka pada takut. Wah, ya kan tuh. Jangan. Sini cepetan. Nih. Kong RT kasih duit buat jajan, ya. Tapi jangan kasih tahu sama siapa-siapa, ya. Ingat lo, awas lo. Makasih ya Kong RT. Iya. Untung cuma anak-anak doang yang tahu. RT, bagi duit dong. Iya. Duit apaan? Kita kasih tahu warga yuk. Kalau Pak RT baru saja main sandiwara. Jangan. Nih, duit buat lu berdua. Tuh. Pegang. Ya elah, tekor deh gue. Tapi kagak apa-apa, yang penting gue kesohor. Oh iya. Saya. Titisan sepitu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.